Okay, morning, beautiful people. Sekarang gue sudah siap, akan turunin pedok. Titip dulu. Dulu. Turunin pedok manual. Tangan dulu. Turun Spidey dulu. Ini dia Spidey di pagi hari. Hey Spidey. Dan ini si sapi Dorman. Oke, sekarang kita akan menuju ke Shell. Shell Jalan Panjang. Awesome. Oke, jadi di pagi di Sunday Morning Ride ini kita udah janjian. Amin, gue udah janjian sama tim Denkau. Karena kita semua suka minum susu Denkau dan kita semua subur-subur. Aku dan kau suka Denkau. Itu adalah motonya kita. Badan subur, hati senang. Dan yang paling super itu adalah Spider-Man-nya. Enggak deh, ada Bro Handi juga, si Mr. Doraemon. Lu ada siapa lagi ya? Kita cek aja nanti. Arah dan tujuannya belum tahu kemana. Ups, jadi nanti biar Mr. Doraemon aja yang menentukan tujuan. Yes. Matahari indah banget hari ini. Kalau kita memang suka bangun pagi, terus kita merasakan indahnya pagi hari seperti ini yang bikin hidup jadi semangat, ini yang bikin hidup jadi indah. Salah apa coba? Yang penting happy aja deh riding. Nah, kalau di tim Denkau, yang paling rajin dan yang paling pagi itu adalah Bro Handi atau Mr. Doraemon. Dia yang biasa selalu pagi. Sebenernya sih gue udah siap sih tadi, cuman gak tau kenapa. Kenapa jadi lama lagi? Ini sih karena gue ngecek Instagram dulu, cek YouTube dulu. Cek apakah teman-teman udah nonton video Z900. Hehe. Kalau minggu lalu ada Denny Suryana, sekarang kita nggak ada Denny Suryana. Oke, kita sudah mau sampai Shell. Kita sudah mau sampai di tempat ngumpul. Jadi tim Denkau siapa saja yang sudah hadir? Let's see. Halo, Koko Doraemon. Koko Doraemon.
Oke guys, hari ini tim Denkal menuju ke Pantai Mutiara. Kita udah ada Denkal 1, Denkal 2, Denkal 3, dan Denkal 4. Denkal 1 yang paling gemuk berarti kita berikan kepada Bro Handi. Halo Denkal 2, Bro Alvin. Denkal 3 gue, dan Denkal 4 Bro Steven. Nah, kalau pagi-pagi kan enak nih, anginnya seger. Nanti sepoi-sepoi. Iya. Lubang. Jadi tujuan kita adalah Jet Ski Cafe. Posisinya ada di Pantai Mutiara, di komplek orang kaya. Dan kita dikawal sama dua Ducati hari ini. Iya. Yeah. Dua CBR dikawal dengan Ducati. Suatu kebanggaan ini. Ini dia si Denkau 3, Denkau 2 dengan Ducati Panigale. Weh, asik ya lihat Ducati Panigale. Dia mau swiping aja. Banyak Ko Handi nih daerah sini nih. Iya. Bisa pulang deh sebenarnya. Tapi kalau pagi-pagi gini kan sepi. Iya. Belok kanan. Salah ding. Bau kecap. Sehat lo ya. Saya doang nih kayaknya yang merah, yang hitam. Yang lainnya merah. Oh iya, merah, hitam. Oke, Punisher memimpin jalan. Kanan ya. Kanan. Gue kalau daerah sini buta sih. Marah parang. Tinggal pelan dikit deh kok. Pagi tempatnya udah buka ya? Kayaknya sih udah deh. Ya kalau belum kita di pinggir pantai dulu. Kayak FC. Ini apa? Itu. Terbalik kayaknya. Coba lagi. Yang gang tadi. Pak, SMS-an di jalan. Wow.
Sarah Mars. Ya benar. Benar. Ya? Bagus. Dulu gua pernah kesini tapi makan yang itu loh, Misakau. Iya, Misakau yang mie pedes banget, gila. Iya, heeh. Nah, itu dia kafenya. Oh, ini. Pinggir pantai. Gimana kita? Coba ditanya bapak. Bagaimana pak? Ini aja lo. Oh iya. Aduh. Bis ini baru rolling. Kayaknya agak miring di situ deh. Iya makanya. Tapi bisa. Bisa ya. Ayo sini aja miring soalnya. Oh, ya gue gak pernah kesini. Udah, di luar aja. Masa di Bali. Ada bungkus Denkau. Ada bungkus Denkau. Ini bungkus Denkau dan ini anggota Denkau. Denkau 1. Ini Denkau 2. Ini Denkau 3. Ini tuh Denkau 4. Sesuai dengan Denkau Bajigur. Tidur dulu bentar. Ngantuk. Ngantuk. Arogan. Sesi. Sesi. Nah ini baru melek. Macet jadi ngantuk, kalau nggak macet jadi nggak ngantuk. Jadi harus cari trek kosong. Jadi
kayak begini enak juga ya. Enak. Tapi kalau nggak ngebut sih gayanya begitu sih lucu aja. Nah ini bisa nih ngerubah nih. Badannya harus kurang miring. Oke guys, berhubung ini sudah hampir 18 menit kita riding bersama tim Demkau dan nampaknya kita harus berpisah dulu di sini. Thanks for watching dan terus nantikan video-video berikutnya bersama tim Demkau. And thanks for watching and please subscribe to Lace Motor YouTube channel. See you again next time. Bye.